Halo semua, balik lagi sama gue Arsipan Tatsumaki. Jadi kali ini gue sudah bersama Sin ya. Di sini kalian siapa yang nggak tahu dengan Sin ya, guys ya. Pro player nyodok sekarang, guys. Live nanti aja nyodok pertama ya. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Labewa Q Sport di Taman Surya. Surya. Ya. Jadi ini tuh letaknya itu di Lotte Mart ya? Iya, di dalam Mart, ya, Lotte lah. Di dalam Lotte-nya lah. Jadi di sini emang penuh banget. Dan sekarang gue pengen nantangin Nando ini untuk buy one, guys. Seperti biasa. Kalah gue di bantai. Biken sudah, Pascal udah, Donki udah, Manguzi udah, Juan udah. Sekarang ini nih, bos lu, terakhir. Lu menang sama siapa aja lu menang? Kalah semua. Emang ya? Serius? Gue menang lawan Biken dong. Oh ya udah, berarti kita imbang. Berarti lu juga menang ini lu. Kita imbang. Kagak lah. Siap nih. Kita restu 7 lah. 7 restu 7 ya. Restu 7 ya. Tapi sebelum kita lanjut, ternyata banyak dari kalian yang nonton video gue masih belum subscribe ke channel ini. Yuk bantuin gue buat ngejar 4 juta subscriber, gratis kok. Thank you dan enjoy videonya. Gas, switch bro. Gas, switch. Batu, gunting, kertas. Ah. Waduh. Hal pertama yang kalian harus lihat dari Nando ini adalah sticknya, guys. Apa sticknya? Mahal. Jangan gitu lah, duit malu gue. Aman aja. Lanjut. Gila, breaknya hampir golden. Push. Sabar. Biar enak kan. Gila, ngerti banget guys emang. Iya. Push. Ini push dong. Ini push atau bikin masuk ini? Enggak apa-apa. Kalau gini ya. Fall atau enggak gini? Enggak kan? Push. Kalau push tetap. Lu iya. Ambil. Lu masukin dalam itu enggak apa-apa. Oh. Ah, grogi. Malu gue liat ada kamera guys. Grogi. Udah lama gak masuk YouTube soalnya. Sama. Aduh, ini pake bahaya stick, ini. Stick. Mana nih? Mana dia ya? Gue biasanya nggak pakai gini, dud. Jadi lo udah berapa lama dong main biliar? Kurang lebih 1 bulan. Full. Ya, 1 bulan lebih lah. Full, guys. Wih. Sorry, guys. Biasa masih pemanasan. Belum panas. Ini kan restu 7 ya? Restu 7. Jadi aman jadi, aja. Jadi ya? Ini kalau misalkan masuk 9, menang ya? Iya. Menang. Wih. Amazing. Brilliant shot. Excellent. Jangan putih dong. Woi, have a great time. Tembakan mengerikan itu. Parkirnya di basement itu. Parkir. Nextnya di palet. Tapi itu lu bener-bener kalah semua, cuma bikin doang. Iya, gua konten cuma mempermalukan diri, dok. Tas. Tapi dia curang, guys, dia. Dia tuh udah berlatih sama Coach Andy, dia. Dalam pilihan tanpa, jadi. Udah pakai coach, gua nggak pakai coach, gua main sendiri. Itu latihannya nggak nyampe 30 menit, dok. Tapi udah dia kasih tahu kan, kuda-kuda. Tekniknya. Teknik, ya. Waduh. Kalau dibilang coach ini mas, gimana masukannya? Pakai efek apa ini? Lu harus 90 derajat, angin. Gua ada konten juga lawan yang dari Bali siapa? Yudis. Kok Yudis? Oh, yang YouTuber yang tinggi-tinggi itu. YouTuber sepuh. Wah, kalah gua. Jago itu. Jago itu. Orang-orang kalau udah tua-tua jago main biliar, bejir. Nggak pernah masuk bola nih gua. Restu 7 pula. Restu 7 pula. Seriusin lah ya. Seriusin ya. Kita serius ya.
Nah, udah panas guys, udah panas Nando. Ya. Masuk. Masuk ya? Masuk. Pada habis dah habis. Pada. Stop. For stop, your stop. Info guys, meja di sini lubangnya tuh kayak lebih kecil, iya dong. Ya. Dibandingkan meja Singju, guys. Ini kayak lebih rapat gitu. Di freestyle nih, guys. Kapan lagi lihat Nando freestyle kan? Oh! Jangan lupa follow RR Kisin guys. Nah ini takut putihnya ini masuk ini. Pressure dulu. Ah. Udah gua feeling. Gua perlu nembak nih bola gini. Nembak. Nembak. Biar orang lihat kan. Takutnya nggak masuk dia. Kakaknya aja udah mau ngerakit. Waduh. Sah. Nah, ini nih kalau enggak masuk ini mayan poin. Nah kan? Udah gua bilang. Udah gua bilang. Tenang aman, aja. Aman. Santai, aman. Bro. Kehalangan dompet, Cuk. Ini takut double stick jadi kita gini aja. Wah, jangan. Sama aja anjing. Asik. Lurus bener nih. Wow. Nice. Brilliant shot. Excellent. Perfect. Great. 1-0. 1-0 ya. Lu break kan menang. Breaknya pakai ini ya. Boleh, tapi jangan terlalu kenceng aja. Gak bawa stick break guys. Gak ada yang ngasih nih stick break nih. Push lah. Push. Itu apa itu push itu? Terus. Nice. Ada ya? Malah main lato-lato dia guys, anjing. Nah. Hai. Apa sih ping dulu ya? Waduh. Emang udah beda level. Beda level guys deh ini. Aduh. Putih dong. Ini. Lu pakai stick apa itu, Dok? Hah? Apa stick, tuh? Stick yang lu pakai stick apa itu? Ini. P3. Predator ya? Iya. Predator aja, enggak usah mahal-mahal. Bah, serem banget sticknya guys. Menang skin aja dulu. Menang skin aja dulu kan. Dan physical attack plus 8. Iya. Plus 8. Aduh. Cara satu aja kayak susah ini. Kurang ini. Kenceng bro. Shot. Waduh, bola 9 dalam bahaya. Nggak, udah di situ mah udah nggak susah dia. Udah kelihatan udah masuk, pas tembak nggak masuk. Berarti nggak sinkron itu. Itu. Apa itu ya? Wah. Ih, sumpah. Tuh? Di sini susah loh lubangnya. Ya makanya. Udah ambil tipis. Tapi udah tipis itu. Iya, itu kan. Oh ya, gua harus belajar. Banyak orang mengkritik gua kalau main biliar jangan buru-buru. Kita presisi ya. Jadi lu harus ngekis 30 detik lah. 30 detik. Nah, kan? Masuk. Kurang lama, Dut.
Kurang lama ya? Kurang lama. Harusnya gini dulu mikir. Iya. Gini dulu. Wah, ini 9 kok masuk sih? Gokil ini. Masuk top 9 break, Cok. Anjing. Waduh. Ah. Ini restu ya? Iya. Restu kalau kita berdua main dude bisa 2 jam lah ini. Kagak. Belum panas aja. Kenapa enggak masuk dude? Belum panas. Cepat sama Nando restu guys, cepat. Dia jago soalnya. Ya, oi anjing tipis banget. Kok ini yang gua maksudin, gua harus belajar dulu baru lawan. Kalau begini gua jadi capsak. Ntar kan ada perubahannya dong. Ini apa kan itu? Kita for fun dulu. Apa itu for fun? For fun dulu. Semua konten tuh for fun dulu. Nanti baru yang seriusnya. Oh. Ntar di judulnya mode kompe. Ini kan mode rank. Kita benar. Setubuh. Lu kalau break lu pukul mana, Dut? Pukul bawah, Dut. Masuk semua tapi break gua. Nah, itu bagus itu. Kena tengah. Ambil 45 derajat dari satu kiri. Itu pasti masuk bola. Iya. Katanya sih. Kalau enggak salah putra. Wah, 2-0 lu. Serius. Oh my god. Settingannya mantap bener. Hoki. Gua aja belum tahu guys setting-setting begitu. Gua enggak tahu tuh setting-setting begitu tuh. Sah. Itu kalau lubangnya segede gini, masuk. Aduh, putih ya. Tipis. Enggak. Ambil sini. Ah. Ya, ini sialan ini emang. Oh iya ya, kehalang ya? Enggak lucur dia. Kalau enggak ke situ ya? Iya. Ush. Mondar-mandir. Oh my god. Susah sekali ini. Lah. Lah. Hah. Kok kena, Dut? Kena dong. Kok bisa dia? Mahal, eh? Ah, sumpah. Put di pressure, Cok. Tai, Cok. Lu berpihak sama Shin aja. Pindah tim Shin aja lu. Lumayan guys kena KS ya. Itu di dunia biar tuh KS itu nyata ya KS ya. Kena execute. Kena execute. 2-1. Skor dong, lihat guys. 2-1 ya. Masih belum. Restu 7 itu berarti yang dapat 7 duluan dia menang. Nah, gitu dong, Dut. Terus katanya di syuting dong lagi ngerakit gimana? Enggak peka banget. Pak ikinya apa, Mbak? Kan penonton saya juga pengen gitu nonton iya. Gitu. Iya. Gimana lu pukul? Oke. Okay. Nih, ambilnya dari sini. Enggak, gua dari sini aja biar kayak SVB. Iya. Sama sih sebenarnya. Sama ya? Bedanya sih bola putih aja. Bedanya bola putihnya enggak asik.
gimana caranya bola putihnya ke sana, terus kita kekencengan, padahal udah pelan banget gua. Waduh, masuk 6. Wah, gila, emang lagi rejeki cuy. Emang boleh magic shot gitu? Ini boleh ngerokok gak? Boleh. Oh boleh kan? Nando kalau udah ngerokok guys, damage-nya naik. Enggak lah. Kayak di MPL cuy. Harus ngerokok dulu. Diapain tuh bola cuy? Di magic. Jangan, malu-maluin ntar. Belum bisa jam shoot emang. Tapi mantulnya Nando jago guys, karena dia dulu lulusan trigonometri ya. Lihat anjing, hampir guys, Efren Reyes lewat itu mah tadi kalau masuk. Gua masih mending belajar pantul-pantul dulu baru jump shoot ya. Jadi ban nomor 1. Ah kenceng banget Pemai. Ya, abis dah. Mundur mandir Rut. Lato-lato. Tapi cakep sih mantul-mantulnya, jago guys. Gak masuk loh. Kalau gak masuk itu bad luck doang. Itu kalau masuk, dia juga gue pokoknya lagi masuk, 9 masuk bah. End game. Ya, abis dong. Ya udah kalau mau itu maumu. Tiga satu. Kenapa hari ini banyak jadi Efrendi Reyes ya guys? Magic. Tapi lu ada niat kayak pengen ke pro player gitu dok? Biliar. Gak sampai pro player sih, cuman pengen jago doang. Jago bisa nembak aja. Jago minimal, gua target 2 tahun lagi gua udah handicap 5 atau 6 lah. 2 tahun lagi. Handicap apa? HC. HC. Hardcore. HC. Biar udah enak kan dilihat kan kalau udah jago mukul. Bahasanya itu loh guys, handicap. Sampai gua aja enggak tahu guys. Handicap, HC. Hardcore. Bodoh. Biar push ya. Push boleh. Push bisa sih kalau atas satu doang. Enggak, boleh. Habis break bisa push. Mau ambil gak? Gak apa-apa. Dah. Push lagi ya, push lagi. Gak bisa. Bah, udah bisa loncat ternyata ya. Udah bisa loncat dia ternyata, Kontin. Guys. Jamnya sih bagus ya. Ya mencoba lah ya. Ya. Ternyata selama ini acting guys masalah parkir so. Kan itu gampang tuh kok gitu doang. Setipis sutra, guys. Bye, have a great time. Harus pelan, guys. Nggak boleh kenceng. Kalau kenceng, bahaya nih. Aduh, gimana ini ya? Gampang aja udah. Walaupun susah. Udah 3-1 loh. Kejauhan skornya. Gila.
Mahal. Kalau lu masuk, kalau lu masuk tipis, Dut. Lu udah jago, Dut, kalau masuk tipis ini. Nah, loh. Gue juga kaget, serius. Gue juga kaget. Nice. Iya. Pasan tuh, skor. Oke. Pasan tuh. Ya, kaget, dan gue juga kaget. Hah? Kamera gue. Alasan gue tolak diajak konten. Ya begini, guys. Gue mau latih dulu. Kalau begini, rek bantai namanya ini. Tenang, ntar ada match kompengnya. Jadi ntar kita bakal kasih waktu Nando, guys. Gue di sini nggak pernah main biliar juga soalnya. Harusnya 5-0 harusnya itu ya. Oh my god. Belajar pocket dong. Iya. Jangan push terus. Iya. Kasih tahu. Nah, hampir. Nice try. Ulang. Boleh. Enggak. Terlalu baik, guys, terlalu baik. Boleh. Anjing. Jangan kurang, dok. Nah. Gila, ambil bawah lo itu. Kalau miss bisa cekes itu. Wah, binatang. Walah. Wah. Itu gara-gara lupa angka itunya. Ada ya? Loh. Sembunyi dong. Nongol dong. Malah nongol pas masuk aja. Dah, ini, Dut. Oh iya, Cuk. Gue juga pikir itu, Cuk. Sama. Aduh. Takut gue main kalau Gi. Wait. Bol. Anjing, gua kira ungu, Cok. Tapi emang ada yang ungu dulu baru pink lo, Dok? Iya, gua awal gitu bolanya. Nando ini tinggal belajar cara how to stop ball, jago lo. How to stop ball? Stop ball. Tujuh depan. Ada sih, Dok. Enggak sih. Ada. Tapi enggak bisa masuk. Bisa. Masuk dua ini kiri kanan. Besar. Kalau gua mau ambil chair 2, 9 kena duluan 9 full. Putih. Dah. Bye. Kalau gini kan, gua ini lurus gak sih ini? Mengetes kelurusan. Mahal. Anjing lah, 9. Jampe dulu. Sabar, mau diinin dulu gak takutnya? Gak apa, itu bakal gerak itu. Astaghfirullahaladzim, lu bayangin, Cok, gak masuk bola begitu. Waduh. Set. Lurus banget ya. Gue kalau main biasa masuk-masuk aja. Kalau lawan lu, Dut, gak masuk-masuk, Dut. Berarti ilmu gue kuat. Li. Hah? Oh iya, skor.
51. Nyesel guys, gue terima guys tantangannya. Kan sekalian meet juga, udah lama gak silaturahmi. Anjing, apa ini cok? Tenang. Bola 9 gue masukinnya pantulin deh. Hah? Gak apa, jangan. Gak apa ya, jangan ya. Jangan. Astagfirullahaladzim. Itu tidak bagus itu. Kita harus kalah. Harus confident dong, kayaknya kalau lu ngomong banyak main, ngaco, coba fokus. Satu game gak ngomong deh. Soalnya dia di ML kayak gitu guys, kalau misalnya ngomong banyak, apa main banyak ngomong, gak fokus dia. Gak apa-apa, kan biar enjoy. Wah, kenceng banget padahal loh. Nembaknya pelan ya. Iya. Wih. Gua mau pocket loh. Ping dulu baru ungu. Oke. Pas itu bola. Merah. Masalahnya gua kidal, Dok. Emang susah. Susah anjing. Jeleknya kidal nah. Gini. Tapi kidal kok begini, bagus kan? Beda. Pegel tapi. Beda. Ya. Sengaja ini, Dok. Asli. Anjing kena enggak tuh? Iya, ban-ban doang tahu, masukin enggak tahu. Padah. Udah 5-1, dua kali lagi dia menang loh. Ini konten tercepat ini. Wah. Lu mau bikin skor berapa lu mau bikin? Tipis ya? Oh, berarti udah jago dia. Agak, dia banyak hokinya juga. Gua sih yang banyak hoki. Wih. Wih. Kenapa enggak lurus lagi sih? Gua mau pocket aja dah. Wih, sama Toba kan. Udah keren sih. Cuman kurang mantep aja. Kurang pas. Kalau pas masuk, bah. Dipur gua loh. Gak ada harga dirinya, cok. Anjing. Iya, kenceng. Pas dong. Fokus, jangan buru-buru. Ya. Stop. Boleh. Wih. Gua kira. Keblok, please. Ya, dude anjing lah. Dia minta. Kenapa lu pas depan lubang sih anjing? Tai. Wih, lu lihat dari tadi dia lo, bolanya itu apa itu sob? Wow, lu belajar dari mana tuh gitu-gitu tuh? Pocket doang. Gila, skor. Bye, have a great time. Kesel gua udah tiap break.
putih masuk. Wih. Ini yang ngajarin KW nih Putra. Gue cuma dapat 1-2 itu pun depan lubang bolanya. Nih, lu tadar. Sok tembak. Kenapa, Dut? Enggak benar. Itu stop ball. Gua udah tahu stop ball. Kesini bisa tadi? Nggak bisa. Gua tuh masih belum tahu tuh atur bola. Gua lagi mukul, cari belajar mukul. Masukin bola dulu ya? Iya. Ya emang masukin bola paling dulu sih. Kalau udah tahu masukin bola lancar, baru belajar efek-efek. Abis dah, udah parkir. Duduk gua guys. Nah, abis. Gimana ceritanya? Aduh, tuh kan. Sebulan loh. Sebulan dia belajar full. Udah bisa continue 3 bola gitu, masukin 3 bola berturut-turut udah bagus, guys. Mantulinnya kena terus lagi. Iya, mantulinnya enggak pernah miss deh tadi, guys. Oh. Jangan puji gitu dong, mentang-mentang udah dibantai. Jangan gitu dong. Ya udah jelek main. Enggak lah. Kalau lu masuk 6, lu masuk 7, A9 juga habis itu. Nah, kan? Nah. Soalnya 8 emang udah disengajain. Gua hancurin nih. Enggak apa-apa. Nah. Harapan gua yang dihancurin. Lemes aku, guys. Datang dibantai. Dolar kuning, wih. Abisin. Anjir. Fun match. Gila, gege. Gue banyak hoki dong, bukan jago. Dibilang hoki loh, pukulan gitu dibilang hoki loh. Enggak, serius. Banyak hoki ya. Gue tuh kalau tadi enggak miss itu 7-0. Lu nanti kalau lu cheat gua enggak bakal balas ya tuh. Musuhan. Kan mau restream, jangan dong. Jadi gimana nih? Ini udah kelar ini. Kelar. Kita skornya 7-1 di sini ya. Ya. Emang angka ini pertemuan pertama, nanti kita bakal sering. Angka 7 ini emang berbahaya, angka 7 ini. Soalnya ini ntar Nando bakal jadi partner duel gue, guys. Gue pengen lihat prosesnya lah. Sekarang 7-1. Lagi bad luck aja, lagi bad luck. Nggak, bukan bad luck, anjing. Emang kalah, anjing. Yaudah, thank you, dong. Buat kalian jangan lupa juga di follow Instagramnya RRQ Scene. Jangan lah. Nggak usah follow Instagram gue. Udah banyak. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu. Jadi segitu aja, guys, kontennya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian suka. Ditunggu ya, Nando udah jago, kita duel. Nah, lagi. Kalian doain gue jago, bukan doain follower gue banyak. Doain gue jago main biar. Ya, thank you. Siap. Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya menghilang. Ih, serem. Tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di r7gamingstore. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di r7gamingstore.id. Gamernya para sultan. Mbak, aku lagi shooting, Mbak.